Bab 3276, nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai, plus matikan mengatur ulang. Setelah Lu Chen melarikan diri, dia tidak hanya meninggalkan hutan peri, tetapi juga berbalik untuk melakukan serangan balik. Selama pengejaran, hanya tim puncak Yaozu Xianzun yang tercepat dan dikejar paling depan bahkan bisa mengimbangi Lu Chen. Tim Xianzun Yaozu di tahap akhir tidak begitu cepat dan banyak tertinggal. Tim jangka menengah dari Yang Mulia Abadi Yaozu bahkan lebih lambat dan telah terlempar jauh, jadi mereka hanya bisa mengandalkan jejak pengejaran di depan untuk melacak mereka. Dan Lucendun kembali untuk melakukan sesuatu, dan jika dia ingin bertarung, dia secara alami akan menjadi kelompok monster yang tertinggal setelah pertarungan. Yang Mulia Abadi bertarung terlalu banyak di tahap tengah, jadi kesemek hanya memilih yang lembut. Pedang pembunuh abadi ke-58 dapat digunakan dengan santai. Dan tidak membutuhkan banyak energi. Bahkan jika membunuh yang abadi adalah teknik pembunuhan tunggal, selama pedangnya ditarik dengan cukup cepat, sekelompok iblis tingkat menengah dapat dipanen dalam sekejap mata. Yang paling penting adalah tubuh Lucen begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa menerima pukulan dari puncak yang mulia abadi. Serangan tahap tengah dari yang mulia abadi seperti menggaruk gatal. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan prioritas kepada tim tingkat menengah dari yang mulia abadi Yao Su? Bahkan jika mereka menyerang dari belakang dan tim tahap akhir Yaozu di depan bergegas kembali setelah mendengar berita itu, Lu Chen akan tetap bertarung. Kekuatan tempur Xian di tahap akhir jauh lebih tinggi daripada di tahap tengah, tetapi itu jauh dari kekuatan puncak Xian Meski tekanannya besar, Lu Chen terus berjuang. Untuk membunuh monster di tahap akhir keabadian, Lu Chen hanya dapat meningkatkan gaya pedangnya setelah pisau ke-59 dilepaskan, semuanya akan dikunci untuk ditebas. Itu hanya setengah batang dupa, ketika seribu pusat kekuatan puncak Yaozu Xianzun bergegas kembali. Tetapi kedua tim Xianzun Yaozu di tahap tengah dan akhir telah menderita kerugian besar, dan sekitar 200 orang dipenggal oleh Lu Chen. Di antara mereka, yang mulia ras monster yang abadi mengalami kerugian paling banyak dalam jangka menengah, dan lebih dari 150 orang meninggal. Meski para penyintas tidak melarikan diri, mereka sudah ketakutan. Sudah berapa lama sejak begitu banyak orang meninggal? Bagaimana pertempuran di sini? Keturunan sembilan naga hanya berada di tahap tengah dan Luo Jinsian, dan kamu tidak melawannya satu lawan satu, tapi begitu banyak orang yang memukulinya. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya seperti ini? Di tahap tengah dan akhir dari sembilan ribu yang mulia abadi, kekuatan tempur keseluruhan tidak akan jauh lebih buruk daripada yang mulia abadi kita. Dikalahkan oleh Daluo Jin Xian di tahap tengah benar-benar memalukan bagi klan iblis. Lupakan saja, kalian semua akan pensiun, dan tim kami di puncak Xianzun akan bertarung. Melihat situasi tragis di medan perang, pusat kekuatan puncak Yaozu Xianzun semuanya sangat marah, dan semua ingin melawan Lu Chen dengan putus asa. Meskipun kekuatan tempur Lu Chen tidak normal, dan dia tidak tahan dengan pedang Lu Chen meskipun dia tampan, tapi apa yang mereka takutkan karena jumlah mereka. Lu Chen bahkan tidak berani melawan pembangkit tenaga listrik puncak dari yang mulia abadi ras seribu monster. Mereka pasti tidak mampu menahan pukulan kekuatan puncak yang mulia abadi, jadi mereka tahu mereka bisa mengalahkan Lu Chen. Pada saat itu, semua monster di tahap tengah dan akhir dari makhluk abadi meninggalkan Lu Chen satu demi satu, dan mereka ingin memberikan medan perang kepada tim puncak ras monster yang abadi. Lu, Chen, kamu benar-benar menerobos blokade ribuan makhluk abadi dan melarikan diri dari hutan peri di sana tanpa suara. Tahukah kamu seni melarikan diri dari bumi? Duan Yingjun memanfaatkan fakta bahwa puncak keabadian Yaozu belum bermain, jadi dia melangkah maju dengan tangan tertutup dan bertanya pada Lu Chen. Ada tekanan abadi di negeri Dongeng, dan struktur negeri peri tidak normal. Bahkan tubuh roh bumi tidak bisa lepas dari bumi. Siapa lagi yang bisa melarikan diri? Lu Chen mengambil pisau panjang itu, menatap tangan tampan yang patah itu, langsung mengalihkan topik pembicaraan, dan tertawa seperti ini, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak menumbuhkan tangan baru setelah tanganmu patah begitu lama? Apakah kamu dalam bahaya? Orang terkuat nomor satu di Immortal Castle, kenapa dia begitu jahat, apalagi tangannya patah, bahkan ayam komputer pun sudah tumbuh yang baru. Jangan ubah topik pembicaraan, saya bertanya apakah Anda akan melarikan diri dari bumi? Jika Anda tidak menjawab, itu defaultnya, berhenti di sini dan bicara lebih banyak omong kosong. Duan Ying tidak tertipu, dan dia masih berpegang teguh pada topik melarikan diri, yang merupakan hal yang sangat penting. Jika Lu Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari bumi di negeri Dongeng, itu akan sangat sulit. Dengan cara ini, dalam keadaan normal, hampir tidak mungkin berhasil mengejar dan membunuh Lu Chen, dan bahkan mewaspadai serangan pembunuhan Lu Chen. Dia juga tidak ingin mengandalkan kekuatan klan monster untuk melenyapkan Lu Chen, dan melarikan diri adalah cara terbaiknya. Selain itu, dia juga ingin memberitahu kakak laki-lakinya tentang kemampuan Lu Chen dalam memotong air, dan kakak perempuan seniornya dalam memotong asap hijau, sehingga mereka harus berhati-hati dengan kartu Hall Lu Chen. Jika kakeknya Duan Long Patriark tidak berangkat untuk ekspedisi, dia akan memberitahu kakeknya dan memintanya untuk berurusan dengan Lu Chen. Bukankah aku sudah bilang bahwa aku bisa melakukan hal-hal yang bahkan tubuh roh bumi tidak bisa lakukan? Lu Chen tersenyum, membuka mulutnya dan datang, bagaimanapun, dia tidak mau mengakuinya, aku bahkan bukan tubuh roh bumi. Menurutmu mengapa aku bisa melarikan diri dari bumi? Apakah kamu masih bermimpi? Kamu tidak bisa terbang, kamu tidak bisa melarikan diri. Jadi bagaimana kamu bisa lolos dari pengepungan kami? Duan Yingjun bertanya, apakah ada yang salah dengan otakmu? Bagaimana aku bisa keluar? Apakah perlu melapor padamu, idiot? Lu Chen memutar matanya, berbalik seperti ini dan sangat bodoh. Mengapa saya ingin terbang? Mengapa saya ingin melarikan diri? Mengapa saya tidak bisa merangkak keluar? Berjalan dalam persembunyian adalah kartu truf rahasianya. Dan jika dia bisa merahasiakannya, dia tidak akan melakukannya. Jika tidak, semua orang di jalan menuju surga dan keabadian akan mengetahuinya, dan musuh akan waspada terhadap gerakannya, dan kartu hall ini tidak akan mudah dimainkan di masa depan. Oleh karena itu, jika Anda bisa membodohi, Anda akan membodohi, dan Anda tidak akan mengakuinya jika Anda dibunuh. Mendaki, Duan Yingjun terkejut. "Ya, saya bisa menempel di tanah dan merangkak di tanah." saya bisa melakukannya dengan cepat dan diam-diam dalam waktu singkat. Lu Chen terus membodohi, jika pihak lain tidak mempercayainya, maka tertipulah sampai pihak lain mempercayainya. Tetap di tanah, Duan Yingjun kembali terkejut. Itu benar, jika kamu tidak meneruskan skill menempel ke tanah dengan teknik abadi, aku menggunakan skill ini untuk menyelinap keluar dari blokademu. Lu Chen tersenyum, saya tidak percaya, tunjukkan demonstrasinya. Kata Duan Suai, itu tidak bisa dilakukan, menempelnya saya ke tanah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana saya bisa menunjukkannya sesuka hati? Lu Chen tersenyum dan berkata lagi, "Jika kamu memaksaku untuk mendemonstrasikannya, tidak apa-apa juga, tetapi kamu juga harus menunjukkan pose untukku." "Pose apa yang aku peragakan?" Duan Yingjun bertanya, berlutut, kata Lu Chen, "Berlutut." Duan Yingjun tidak bereaksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Benar, jika kamu ingin aku merangkak dan menunjukkannya kepadamu, maka kamu harus menunjukkannya, seperti berlutut agar aku dapat melihatnya, dan aku ingin melihat apakah postur berlututmu sudah benar." Lu Chen tersenyum. "Brengsek, aku berdiri tegak, berlutut ke langit, berlutut di hadapan leluhurku. Bagaimana aku bisa berlutut sepertimu, bajingan?" "Kak ganteng geram, berlutut atau tidak, itu terserah kamu." Kalau kamu tidak berlutut, aku tidak akan merangkak." Sesederhana itu, kata Lu Chen. Bunuh dia. Duan Yingjun sangat marah, dan dengan lambaian tangannya yang besar, ribuan pembangkit tenaga listrik puncak di belakangnya bergegas maju. Gunung terus menerus, puncak tak berujung, naik dan turun, tak berujung. Lu Chen tertawa, menyalakan langkah ringan, berbalik dan berlari, dan menghilang di tempatnya dalam sekejap, sosoknya sudah berada ratusan mil jauhnya. Ribuan pusat kekuatan puncak dari master peri ras monster bergegas maju, mengulangi tindakan mereka sebelumnya dan terus mengejar dan membunuh Lu Chen. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan Yaozu Xianzun ini untuk bangkit kembali. Tim puncak Xianzun mengejar di depan, Xianzun mengikuti di belakang pada tahap akhir, dan Xianzun jatuh di akhir tahap tengah, seperti ular panjang yang mengejar mangsanya. Namun, kecepatan lari Lu Chen masih sedikit pendek dan dia masih sedikit lebih rendah dari orang kuat di puncak Master Abadi, dan dia masih dikejar semakin dekat oleh Master Abadi puncak dari ribuan ras monster. Lu Chen membawa seluruh pasukan Yao Zhu Xianzun untuk mengunjungi pegunungan, tetapi mereka hanya memimpin ratusan ribu mil, dan lambat laun tidak tahan lagi. Sebab, beberapa puncak Yao Zhu Xianzun pertama yang mengejarnya berjarak kurang dari beberapa mil, dan mereka bisa menyusul dalam sekejap mata. Saat itu, Kemampuannya untuk lepas dari bumi tidak akan mampu ditutupi selama dia terjerat sedikit. Semua pusat kekuatan puncak dari ribuan klan monster abadi akan segera bergegas ke posisi mereka, dan mereka bahkan dapat mengelilinginya. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dari bumi. Kekuatan puncak abadian masih terlalu kuat, tubuh fisiknya tidak dapat menahan terlalu banyak pukulan dari puncak abadian, dan dia tidak dapat menjadi satu lawan seribu. Kecuali Fei Long ada di sini dan dia mendapat berkah pertahanan perisai, maka dia akan mampu bertarung secara paksa melawan pusat kekuatan puncak ribuan Yao Zhu Xianzun. Namun, ada terlalu banyak orang di Yao Zhu, dan Fei Long pasti akan mati di sini. Jika ada tim yang menyerang Feilong, Fei Long tidak akan mampu mengatasinya meskipun dia memiliki pot ajaib, dan dia akan mati tanpa seumur hidup. Lucen awalnya ingin mengulangi trik lama dan sekali lagi menghentikan pengejaran pembangkit tenaga listrik puncak ribuan klan iblis abadi, tetapi tidak ada hutan peri di daerah ini, yang sangat merepotkan. Tepat ketika Lucen merasa kepalanya menjadi sedikit besar, dia baru saja membalikkan puncak gunung dan tiba-tiba sebuah lembah besar muncul di depannya. Lembah besar itu tidak gundul, melainkan padang rumput, ditutupi rumput peri yang lebih tinggi dari manusia, sangat lebat. Inilah kesempatan Anda. Mata Lucen berbinar, dia benar-benar baru saja tertidur ketika bantal diantarkan. Rerumputan peri di padang rumput itu panjang dan lebat, dan sepenuhnya digunakan untuk menutupi kemampuannya sebelumnya untuk melarikan diri dari bumi, dan juga dapat menipu Duan Yingjun sampai mati. firefox Fox, jangan membuat alkimia lagi, minum pil nafas tersembunyi dulu, lalu keluar jalan-jalan. Lucen bergegas ke lembah besar. Terjun ke padang rumput yang lebat dan menghilang di padang rumput yang tinggi dan lebat. Ribuan makhluk abadi yang kuat dari klan monster berlari mendekat, dan ketika mereka melihat lembah dan padang rumput di depan mereka, mereka tercengang. Lembah padang rumput, rerumputan peri itu tinggi dan lebat, bersambung. Apa bedanya dengan sebatang pohon peri itu? Jika Lucan mengulangi trik lamanya, bagaimana mereka bisa menangkapnya? Blokir lembah, hancurkan padang rumput dan rencanakan untuk menggali Lu Chen. Reaksi Duan Yingjun agak cepat dan dia buru-buru memerintahkan monster ini untuk bertindak cepat, jika tidak, Lu Chen harus melarikan diri lagi. Segera, ribuan monster berpencar dan bertindak, memblokir dan memblokir, menghancurkan dan menghancurkan, dan beberapa monster bahkan membakar rumput. Tiba-tiba, suara gemerisik datang dari padang rumput, sangat lemah, tetapi masih mengkhawatirkan puncaknya, abadi dari Yaosu. Di sana, seseorang sedang merangkak. Itu pasti keturunan sembilan naga, bukankah dia pandai menempel di tanah? Ratusan pembangkit tenaga listrik puncak Yaozu Zhu Xianzun mendengar suara tersebut dan bergegas menuju sumber suara. Benar saja, dari kejauhan terdapat deretan rerumputan di tengah padang rumput yang sedikit bergetar, seolah-olah ada yang sedang merangkak di bawah rerumputan, dan menuju gunung kecil di sebelah kanan dalam garis lurus. Benar saja, dia sedang merangkak di padang rumput. Mungkinkah Luchen benar-benar tahu cara menempel di tanah? Duan Yingjun juga melihat gerakan di sana, tapi dia masih bingung dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Bukankah kamu mengatakan bahwa menempel di tanah itu diam?" Sama sekali tidak terlihat seperti itu, gerakannya cukup keras. Namun, tidak ada orang lain di lembah ini, siapa lagi yang bisa merangkak ke sana selain Luchen? Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah lari dari pusat kekuatan puncak Yao Su Xianzun, menunjuk langsung ke tempat merangkak dan kemudian dia bereaksi. Jangan hanya mengejar Lu Chen, arah merangkak Lu Chen menunjuk ke puncak gunung di sebelah kanan, cepat kirim seseorang untuk menghalangi jalannya. Duan Yingjun buru-buru memanggil, tangannya tidak patah dan kondisinya buruk, jadi tentu saja dia tidak akan mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi meskipun tangannya yang patah sudah sembuh dan dia dalam kondisi prima, dia sendiri tidak akan bergerak. Keterampilan tempur Lu Chen tidak normal, bilahnya terlalu kuat, dia tidak bisa menahannya, dia tidak bisa menahannya, tidak peduli bagaimana dia bertarung, dia tidak bisa menjadi lawan Lu Chen. Kecuali, dia masuk ke dalam jajaran orang suci yang abadi dan memiliki kekuatan orang suci yang abadi, maka dia bisa memiliki kekuatan untuk melawan Lu Chen. Terlebih lagi, dengan keluhan besar antara dia dan Lu Chen, selama dia muncul dalam jangkauan pemenggalan kepala Lu Chen, Lu Chen pasti akan menjadi orang pertama yang memenggal kepalanya. Jadi, Yao Zulah yang mengirimnya ke kematian, dan dia masih ingin pergi ke kota Sian menghidup-hidup. Aku akan ke gunung di sebelah kanan. Aku ikut juga, hitung aku, saya juga. Dalam waktu singkat, ratusan orang kuat di puncak Yao bergegas pergi, langsung menuju gunung di sebelah kanan. Namun, mereka tidak terburu-buru mencegatnya, dan hanya bereaksi dan berlari sekarang yang agak lambat. Kecepatan merangkaknya tidak lambat, perpanjangan lintasan di rerumputan cukup cepat, dan juga memiliki tujuan yang telah ditentukan secara alami. Itu meluas ke tepi padang rumput sebelum mereka datang, yaitu sebelum gunung di sebelah kanan turun. Tiba-tiba, sosok Lucen muncul dari rerumputan, dan dengan cepat berlari menaiki gunung di sebelah kanan, langsung menuju puncak. Tidak bagus, Lu Chen ingin melarikan diri dari gunung, cepat kunci gunung itu, Lu Chen pasti terjebak di gunung. Duan Yingjun terkejut dan dengan cepat mengingatkan semua monster, perhatikan semua tanah, keterampilan Lu Chen dalam menempel di tanah agak kuat, jangan biarkan dia tergelincir dengan menempel di tanah. Dia tidak pernah percaya pada apa yang dikatakan Lu Chen tentang bertahan di tanah. Tidak ada teknik ajaib seperti itu di dunia dan dia hanya berpikir bahwa Lu Chen sedang membual. Tetapi dalam situasi saat ini, jelas Lu Chen yang sedang merangkak sambil melakukan beberapa teknik menempel di tanah. Sulit dipercaya atau tidak. Meskipun teknik menempel di tanah penuh dengan celah, itu tidak seajaib yang dikatakan Lu Chen, setidaknya ketika Lu Chen merangkak di padang rumput, itu tidak ditemukan oleh banyak pembangkit tenaga klan monster sejak awal yang menunjukkan bahwa efeknya masih mungkin. Mulai sekarang, dia tidak lagi meragukan bahwa Lu Chen memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari bumi, tetapi percaya pada hantu Lu Chen. Namun, Lu Chen memainkan begitu banyak trik, yang dia inginkan adalah efek seperti ini yang secara langsung melumpuhkan Duan Yingjun. Jika tidak, Lu Chen akan melarikan diri langsung ke tanah di padang rumput dan tidak perlu keluar dari padang rumput untuk muncul. Dalam sekejap mata, ratusan orang kuat di puncak Yao Zuxianzun bergegas mendekat dan segera menutup seluruh gunung kecil itu dengan rapat, bahkan sehelai rambut pun tidak bisa melayang keluar. Pusat kekuatan puncak Yao Zhu Xianzun lainnya datang untuk mendukung, langsung mendaki gunung, dan mencari Lu Chen. Bagaimanapun, gunung ini tidak besar, selama Lu Chen masih di gunung, dia pasti akan ditangkap. Masalahnya adalah, ribuan master kuat dari master abadi ras monster hampir merobohkan seluruh bukit, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Lu Chen. Lu Chen sepertinya telah berubah menjadi udara dan sepertinya melebur ke dalam angin, hanyut bersama angin, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Melihat situasi ini, Duan Yingjun hampir menjadi gila karena marah. Bukan hanya dia, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik puncak dari ribuan Yao Zuxianzun pun tercengang dan semuanya bingung. Vegetasi di gunung kecil itu hancur total dan bahkan sebongkah batu kecil pun hancur, berubah menjadi gunung kecil yang gundul. Sekilas terlihat jelas apa yang ada di dalamnya, dan tidak ada cara untuk menyembunyikan orang. Tetapi di bukit gundul, selain dia dan ribuan iblis, tidak ada orang lain. Bahkan bayangan Lu Chen pun tidak. Lu Chen itu hilang, dan aku tidak tahu di mana itu. Satu-satunya hal yang dapat dijelaskan adalah bahwa Lu Chen pasti menggunakan teknik sihir menempel di tanah, memanfaatkan blokade gunung kecil yang tidak stabil. Atau memanfaatkan kurangnya perhatian klan monster abadi tertentu untuk keluar dari sana. Pengepungan dengan tenang, faktanya tebakan mereka hanya setengah benar. Lucen memang tidak berada di gunung kecil dan telah menyelinap pergi. Hanya saja, Lucen tidak menyelinap pergi dengan menggunakan beberapa keterampilan menempel di tanah, tetapi melarikan diri ke gunung dengan cara yang serius dan langsung melarikan diri ke bumi. Adapun merangkak di padang rumput itu adalah ilusi tapi bukan Lucen yang merangkak. Lucen bukanlah binatang buas. Merangkak dengan kedua tangan dan kaki pasti akan melelahkan dan kecepatannya hanya akan lambat, tidak cepat, dan dia tidak bisa memainkan trik apapun. Firefox lah yang benar-benar merayapi. Meskipun Firefox belum mencapai level 9, ia masih berada di puncak level ke-8 dan kecepatan perayapannya lumayan. Secara alami ia berhasil merebut gunung kecil di sebelah kanan sebelum monster datang untuk mencegatnya. Adapun Lucen, dia telah berbaring di belakang Firefox dan menunggu Firefox merangkak ke tepi padang rumput. Kemudian dia memasukkan Firefox ke dalam Chaos Orb, lalu keluar dari padang rumput dan berlari mendaki gunung kecil. Kemudian, Lucen duduk di puncak gunung kecil, menemukan penghalang untuk menutupinya dan melarikan diri dalam sekejap. Duan Yingjun dan para monster tidak melihat Firefox tetapi hanya melihat Lu Chen, jadi mereka secara alami percaya bahwa Lu Chen sedang melakukan semacam burung yang menempel di tanah. Bahkan jika Lu Chen benar-benar melarikan diri dari tanah, pendapat Duan Yingjun dan Kian Kian Yaoren tetap tidak berubah. Mereka masih sangat yakin bahwa Lu Chen pecah dengan mengandalkan teknik magis menempel di tanah, dan tidak akan lagi meragukan kemampuan Lu Chen untuk melarikan diri dari tanah. Cepat, cepat kembali, Lu Chen sangat licik, jika dia kabur dari sini, dia harus berbalik dan menyerang dua timmu yang lain. Duan Yingjun hanya marah sebentar dan tiba-tiba berpikir untuk mengikuti dua tim klan monster di belakang, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, ribuan pembangkit tenaga listrik puncak Yao juga menjadi cemas dan segera bergegas turun gunung, bergegas ke belakang dengan tergesa-gesa. Setelah berlari kembali sejauh puluhan ribu mil, tidak terjadi apa-apa saat saya bertemu dengan tim Xianzun tahap akhir Yaosu. Namun, setelah berlari kembali sejauh ratusan ribu mil, mereka akhirnya bertemu dengan tim jangka menengah Yaosu Xianzun, dan mereka melihat sosok Lu Chen. Pada saat ini, Lu Chen sedang menebas iblis dengan pedangnya, tak terkalahkan sepanjang jalan, darah mengalir seperti sungai di bawah kakinya, dan tubuhnya ada di mana-mana. Tim jangka menengah Yaozu Xianzun berada dalam kekacauan, dan hendak mengirim orang untuk melepaskan kesadaran spiritual mereka untuk menyelamatkan, ketika dua tim kuat di depan juga bergegas kembali. Pada saat itu, tim jangka menengah Yao segera mundur, masih seperti terakhir kali, mereka ingin memberikan medan perang kepada tim puncak Xianzun terkuat untuk bertarung. Lu Chen, jangan lari jika kamu punya nyali, lawan kami sampai mati. Duan Yingjun berlari ke depan pembangkit tenaga listrik puncak Qianzun Xianzun, Xianzun dan berteriak pada Lu Chen dengan marah. Cantik, datang ke sini jika kamu punya nyali dan bertarung sampai mati bersamaku. Lu Chen tertawa dan menjawab seperti ini. Kamu mesum, apa yang akan aku lawan denganmu? Saat aku melangkah ke negeri dongeng, aku akan bertarung satu lawan satu. Tapi Yaozu punya keluhan yang harus kamu selesaikan, kamu harus melawan mereka dulu. Dia tidak bisa dibodohi oleh Lu Chen karena tampannya. Dan ketika tim jangka menengah, Yauzu Xianzun hampir mundur. Dia segera melambaikan tangannya, dan ribuan pusat kekuatan puncak Yauzu Xianzun bergegas keluar di belakangnya, langsung menuju Luchen. Tapi Luchen sudah menduga ini sebelumnya, dan dia sudah bersiap untuk itu. Dia membuka Yuguangbu, dan segera berlari ke arah lain, dan bersiap untuk membawa tim ras monster terkuat ke puncak gunung. Tapi kali ini... Dia sangat tampan, sehingga dia menghentikan pasukan Xianzun Yaozu dan berhenti mengejar Lu Chen. Anak ini, Lu Chen, sangat licik. Kemampuannya untuk bertahan di tanah luar biasa, dan dia selalu bisa menonjol dari pengepungan kita. Kita tidak bisa melanjutkan metode pengejaran sebelumnya. Duan Yingjun melirik pasukan Yaozu Xianzun dan berkata lagi, "Jika tidak..." Tim Xianzun tahap menengah Anda akan dibunuh oleh anak itu cepat atau lambat, dan tim tahap akhir Xianzun tidak akan dapat membunuh Lucen bahkan. Jika Yaozumu menderita kerugian besar, Tuan Duan, apakah kamu punya ide bagus?" tanya pembangkit tenaga listrik puncak dari Yang Mulia Abadi dari Ras Monster. Chen memiliki pasukan kecil dan kemungkinan besar mereka juga berlatih di sini di bagian bawah pegunungan besar. Mereka hanya tidak tahu di gunung mana mereka bersembunyi. Jadi kita perlu menemukannya. Petik 2. Pasukan kecil itu adalah kelemahan Lu Chen. Selama kita menyerang pasukan kecil itu, Lu Chen pasti akan kembali mendukungnya. Saat itu, anak itu pasti tangguh terhadap kita. Pasukan kecil itu sangat lemah. Kami juga melihat beberapa orang dibawa oleh Lu Chen di pintu masuk alam rahasia Cipu. Alam itu hanya luo jinsian yang besar, bahkan bukan peri, jadi mudah untuk dibersihkan. Kata Duan Suai. Kalau begitu kita harus menemukan pasukan kecil ini dan memaksa Lu Chen keluar dan melawan kita. Meski banyak gunung di hilir, namun wilayahnya tidak terlalu luas. Selama kita mencari dengan hati-hati, cepat atau lambat kita akan bisa menemukan pasukan kecil itu. Keturunan sembilan naga adalah musuh bebuyutan klan monster kita. Tidak peduli keturunan sembilan naga mana yang menjadi target pembunuhan kita, termasuk orang-orang di sekitar keturunan sembilan naga, kita akan membunuh mereka semua. Tuan Duan, jika Anda punya rencana bagus, tolong atur untuk kami. Klan monster abadi yang tak terhitung jumlahnya merespons satu demi satu, semuanya meledak dengan amarah. Lu Chen sangat kuat dan tak terkalahkan dalam satu lawan satu, tapi dia masih belum memiliki kemampuan untuk menghadapi pengepungan gerombolan puncak abadi, jadi kami masih fokus pada serangan puncak abadi. Kalian seribu makhluk abadi puncak tidak dapat terus berkumpul bersama, kalian harus berpisah dan membagi menjadi 10 tim, masing-masing dengan 100 orang, cukup untuk mengepung dan membunuh Lu Chen. Sebuah tim kecil dengan pasukan jangka menengah Sianzun dan tim kecil dengan pasukan tahap akhir Sianzun untuk mencegah Lu Chen berlari untuk menyerang. Delapan tim yang tersisa adalah kekuatan utama untuk mengejar Lu Chen. Selama Lu Chen muncul, dua tim akan mengejarnya. Satu akan berada di depan dan yang lainnya akan berada di belakang. Lu Chen tidak dapat mengalahkan 200 puncak abadi. Petik 2, enam tim lainnya tidak mengejar dari belakang, melainkan menyebar dan menyapu sisi kiri dan kanan Lu Chen selapis demi selapis. Mungkin itu bisa mencegah Lu Chen lolos dengan teknik menempel. Duan Yingjun membuat beberapa pengaturan, berpikir sejenak, dan berkata, kedua pasukan di tahap tengah dan akhir Xianzun tidak perlu mengikuti mereka. Kembalilah ke tempat kamu bertemu Lu Chen, dan mulailah mencari Lu Chen dari sana. Lokasi tentara, jika tebakanku benar, pasukan kecil ada di sisi lain, dan Lu Chen sengaja berlari keluar untuk memancing kita pergi. Pegang rumputnya, jadi kita ditipu oleh Lu Chen sejak awal. Kata pembangkit tenaga listrik puncak Yao Zhu Xianzun sambil memukuli dadanya. Target kami adalah Lu Chen. Anak itu tiba-tiba muncul di depan kami. Reaksi pertama kami tentu saja mengejarnya. Siapapun akan tertipu dengan ini. Duan Yingjun juga sedikit tidak berdaya dan berkata lagi, "Tetapi sekarang kita telah menyadarinya, ini belum terlambat. Selama kita mengetahui pasukan kecil Lu Chen, kita tidak akan khawatir Lu Chen tidak muncul. Oke, ayo bertindak sesuai rencana tuanmu dan kita akan berhasil dalam satu gerakan." Pada saat itu, Pasukan kita di tahap tengah dan akhir Xianzun hanya akan berperang melawan pasukan kecil, dan pasukan di puncak Xianzun akan menghadapi Lu Chen. Berhenti bicara omong kosong, ayo segera pergi. Monster-monster itu berpencar dan bertindak secara terpisah. Dua tim puncak Xianzun, satu di depan dan satu di belakang, mengawal pasukan di tahap tengah dan akhir Xianzun untuk pergi dan langsung menuju ke tempat mereka bertemu Lu Chen untuk pertama kalinya. Namun Duan Yingjun memimpin 800 puncak Yao Zu Xianzun sebagai kekuatan utama, namun bukannya mencari Lu Chen, ia malah mengikuti pasukan besar Yao Zu Xianzun. Duan Yingjun adalah seorang pemuda impulsif di Penglai Fairyland, pemberani dan bodoh, tetapi dia memiliki sedikit otak di Tongtian Ferry Road. Sebab, setelah Zuzu dikalahkan oleh Lu Chen, Duan Yingjun tidak begitu sombong, dan terkadang dia akan tenang ketika terjadi sesuatu. Begitu orang ini tenang, otaknya menjadi lebih fleksibel, dan plot serta trik pun muncul. Meskipun Duan Yingjun tidak memiliki banyak IQ, selama dia tahu pentingnya pasukan fanatik bagi Lu Chen, itu setara dengan memahami kelemahan Lu Chen, dan dia dapat membuat rencana acak, dan efeknya akan tetap sama, dapat diterima. Apalagi Lu Chen juga hilang sekarang, kemana Duan Yingjun memimpin tim untuk mengejar. Akan lebih baik jika mengikuti pasukan besar Yao Zuxianzun, dan cepat atau lambat Lu Chen akan muncul untuk memancing mereka pergi. Benar saja, setelah berlari beberapa saat, Lu Chen tidak bisa melihat Duan Yingjun memimpin tim untuk mengejarnya. Dia sangat bingung dan segera berhenti berlari. Lu Chen menunggu ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak menunggu orang-orang kuat di puncak Yaozu Xianzun menyusul, jadi dia harus kembali diam-diam untuk melihat apa yang sedang dilakukan Yaozu Xianzun itu. Hasilnya, dia menemukan bahwa pasukan Yawsusianzun sedang berpencar dan semuanya menuju ke arah Legiun Fanatik. Itu sangat berharga. Dia memimpin dari kiri ke kanan dan menggunakan segala macam trik untuk menjauhkan orang-orang ini dari pasukan Fanatik. Tapi sekarang, orang-orang itu sepertinya sudah mengerti dan mereka berhenti mengejarnya. Tapi pergi mencari keberadaan Legiun Zelot. Jelas berusaha memaksanya untuk tampil tegar. Setelah kelompok orang ini menemukan Legiun Fanatik dia harus kembali ke Legiun dan memimpin Legiun untuk melawan. Pada saat itu, akan menjadi pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pasukan Daluo Jinsian dan pasukan abadi. Dia mengira akan ada pertempuran sengit seperti itu, tetapi dia tidak menyangka itu akan terjadi secepat itu, dan sekarang dia takut Feilong tidak punya waktu untuk membangun semua tembok pertempuran. Bisa dibilang kunci memenangkan pertarungan sengit ini terletak pada Feilong. Jika tembok pertempuran dilakukan dengan baik, legiun Zelot dapat sepenuhnya menahan serangan pasukan ras monster dan Yang Mulia Abadi dengan medan yang menguntungkan yang mudah dipertahankan dan sulit diserang, dan Lu Chen pasti akan memenangkan pertempuran sengit ini. Tapi sebelum itu, bukankah kita harus menyerang beberapa monster lagi untuk melemahkan pasukan Abadi klan monster? Lu Chen mengikuti sepanjang jalan dan menemukan bahwa pasukan tahap menengah dan akhir dari Yao Zhu Xianzun diikuti oleh 100 pembangkit tenaga listrik puncak Yao Zhu Xianzun, dan tidak mudah untuk menyerang. Tidak ada gunanya melakukan serangan mendadak dari tanah. Lawannya semuanya abadi, dan hanya sedikit dari mereka yang bereaksi lambat. Terlebih lagi dia berhasil menutupi rahasia Dungeon tersebut, bagaimana dia bisa mengungkapnya lagi. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menatap Duan Yingjun, berharap menemukan peluang. Duan Yingjun memiliki reputasi yang hebat di Kastil 10.000 Abadi, dan dia juga merupakan pemimpin pasukan klan monster Abadi dan bahkan pemimpin aksi semua monster. Selama pria tampan itu dipotong, semua monster akan mulai berselisih, yang sangat bermanfaat dalam menunda waktu. Tapi masalahnya adalah Duan Yingjun tidak pernah sendirian, dan ada pembangkit tenaga listrik puncak Yaozu. Si Anzun yang mengikutinya, jadi dia tidak punya peluang sama sekali. Karena kamu tidak bisa menyerang secara diam-diam, mari kita perjelas. Begitu Lu Chen mengertakkan gigi, dia naik dengan pisau panjang, dan menggunakan tubuhnya sebagai umpan lagi. Dia tidak berlari menuju Duan Yingjun, tetapi memutar ke depan pasukan tingkat menengah Yao Zhu Xianzun. Ketika dia muncul, dia sudah muncul di sisi pasukan jangka menengah Yao Zhu Xianzun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia akan melancarkan serangan diam-diam. Pewaris Sembilan Naga ada di sini. Dia ingin membunuh tahap tengah yang mulia abadi kita lagi. Jangan biarkan dia berhasil. Kami memiliki begitu banyak ahli di puncak yang mulia abadi. Bagaimana dia bisa berhasil? Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Sekelompok ratusan orang di puncak Yaozu Xianzun meraung dan bergegas menuju Lu Chen satu demi satu. Pada saat yang sama... Pembangkit tenaga listrik puncak Yao Zhu Xianzun di belakang juga terkejut, dan bergegas satu demi satu. Melihat tujuannya telah tercapai, Lu Chen tidak mempedulikan mereka. Dia segera berbalik dan berlari ke arah berlawanan dari tempat Legiun Zelot berada, mencoba memancing mereka keluar lagi. Akibatnya, setelah berlari ratusan ribu mil, Lu Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kali ini, barisan monster yang mengejarnya berubah. Seribu pusat kekuatan puncak master peri ras iblis tidak lagi mengejar mereka dalam segerombolan orang yang tidak punya otak, tetapi mengejar mereka berlapis-lapis, dengan hanya 200 iblis yang mengikuti di belakang. Di antara mereka, 100 iblis mengejar paling dekat, sementara 100 iblis lainnya berada ratusan mil di belakang, menjaga jarak dengan sangat stabil, seolah-olah mereka sedang waspada terhadap sesuatu. Ada juga 600 setan yang dibagi menjadi enam tim, masing-masing mengejar di sisi kiri dan kanan, tiga tim di kiri dan tiga tim di kanan. Jarak antar tim juga sekitar ratusan mil, dengan lapisan yang jelas. Pada saat itu, Lu Chen mengerti bahwa orang-orang ini berbaris begitu rapi untuk mengejarnya, mereka jelas-jelas bertahan melawan keterampilan menempel yang tidak ada. Selain itu, mengapa hanya 800 dari 1000 pembangkit tenaga listrik puncak Yao Zuzi yang datang, dan kemana 200 lainnya pergi? Ketika Lucen membalikkan puncak gunung yang besar, dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri ke dalam tanah dan kembali. Setelah pertunjukan merangkak terakhir kali, semua monster percaya pada kemampuan Lucen untuk bertahan di tanah. Sekarang, Lucen tidak perlu tampil lagi, cukup cari perlindungan dan menyelinap pergi. Kecepatan melarikan diri Lucen tidak lambat. Saat monster sedang mencari seseorang di puncak gunung besar itu, dia menghindar sepanjang perjalanan kembali tetapi menemukan kelainan pada klan monster. Pasukan Xianzun dari Yaozu tahap tengah dan akhir tidak lagi mengikuti dan dikejar, dan mereka telah hilang. Bahkan setelah kembali ke lokasi di mana mereka digunakan sebagai umpan, mereka tidak melihat kedua pasukan Yaozu, tetapi hanya menemukan jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah ke arah Legiun Zelot. Lu Chen tidak punya pilihan selain terus bergerak maju, mengikuti jejak kaki di tanah, dan akhirnya menemukan bahwa kedua pasukan Yao Zhu sedang berbaris dengan tergesa-gesa. Yang paling mengerikan adalah ada dua tim puncak Yao Zhu Xianzun yang mengikuti, masing-masing tim beranggotakan ratusan orang, jelas menunggu Lu Chen kembali ke karabin. Belum lagi 200 pembangkit tenaga puncak Master Abadi Klan Monster, bahkan jika 20 dari mereka bersama-sama dan Lu Chen naik sendirian, tidak akan mudah untuk bertarung. Kecuali jika alam Lu Chen menerobos lagi, dan tubuh fisiknya menjadi lebih tirani, maka semuanya hampir sama. Itu diatur. Dengan baik, mungkinkah otak tampan menjadi lebih fleksibel? Chen menghela nafas, berpikir bahwa semua monster terlalu waspada terhadapnya, dan mereka tidak dapat menariknya, dan mereka tidak dapat melakukannya. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain segera pergi, berhenti melakukan begitu banyak, dan langsung kembali ke markas legiun fanatik. Para monster belum mengetahui lokasi pasti dari Zelot Legion dan mereka masih perlu mencari di sekitar area Nuoda yang pasti akan menghabiskan banyak waktu. Hanya saja tidak diketahui kapan semua monster akan menemukannya. Setelah pembunuh iblis datang ke pintu terakhir kali, Legion fanatik memindahkan sarangnya dan menemukan gunung curam di kedalaman pegunungan. Puncak gunung ini menjulang ke angkasa dan terdapat tebing di mana-mana. Hanya ada satu jalan menuju puncak gunung tidak hanya tidak lebar, tetapi juga sangat curam. Ini jelas merupakan medan yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Tentu saja hal ini didasarkan pada premis bahwa ada larangan terbang, sebaliknya jika membunuh dari udara, medan apapun akan seperti awan. Laporan kembalinya Mukilin memberitahu Legiun Fanatik bahwa ada musuh asing yang datang dan anggota legiun segera mulai bersiap untuk pertempuran. Yuli memerintahkan pintu masuk ke puncak legiun untuk membuat pengaturan pertahanan. Ini akan menjadi medan perang utama, di mana nasib legiun fanatik akan ditentukan. Puncak gunung dikelilingi tebing, pintu masuknya hanya satu, curam dan sempit. Lebar pintu masuk tidak lebih dari 20 kaki, yang merupakan posisi terbaik untuk peperangan defensif. Jika ada dukungan yang cukup dari tembok pertempuran, tidak peduli berapa banyak master abadi yang kuat, akan sulit untuk menyerang. Pertanyaannya adalah berapa banyak tembok pertempuran yang telah dibangun? Pertama kali Lucen kembali, dia tidak memeriksa bagaimana posisi bertahan diatur, tetapi bertanya pada Velong. Tembok pertempuran bukanlah hal yang sulit. Itu sudah selesai. Jumlah tembok pertempuran di tangan Yuli sudah mencukupi sekarang. Bahkan jika kita bertarung selama tujuh hari tujuh malam, tembok pertempuran itu tidak akan selesai. Aku tidak percaya. Beri kakak laki-laki tujuh -laki hari tujuh malam, tidak bisakah dia tetap membunuh pasukan Abadi Klan Monster itu? Melihat Lu Chen khawatir, Feilong tidak bisa menahan tawa, lalu berkata, masalahnya sekarang adalah seberapa kuat pertahanan tembok pertempuran yang terbuat dari rotan Vajra dan itu belum diuji dalam pertarungan sebenarnya. "Saya punya tidak ada ide. Maukah kamu mencoba tembok pertempuran?" Lu Chen bertanya. Sangguan mencoba lusinan pedang dan tembok pertempuran tidak terluka dan pertahanannya cukup kuat. Dilihat dari kekuatan tempur Sangguan Jin di bawah puncak yang mulia abadi, kita tidak bisa mengalahkan tembok pertempuran kita. Adapun puncak Siansun, seharusnya mampu menahannya. Adapun berapa lama bisa bertahan, itu tidak diketahui. Tapi yang pasti adalah meskipun tembok pertempuran tidak dapat menahan kekuatan puncak keabadian, tidak mungkin dikalahkan hingga runtuh sekaligus, dan itu akan baik-baik saja untuk waktu yang lama. Jadi, saya berani menyimpulkan bahwa kumpulan tembok pertempuran di tangan Yuli bisa bertahan setidaknya tujuh atau delapan hari, atau bahkan sepuluh hari. Kata Fei Long, dengan saya di sini, tidak perlu tujuh atau delapan hari, tujuh atau delapan jam sudah cukup. Lu Chen tersenyum, dan berkata, Duan Yingjun membawa sepuluh ribu monster abadi, aku hanya perlu memotongnya beberapa ribu kali, dan mereka akan roboh dan tidak akan bertahan selama tujuh hari sama sekali. Saudaraku, Mokilin sudah lama kembali, dan kamu telah kembali sekarang, apakah kamu sudah membunuh Tampan? Feilong bertanya, dia dipenggal, tapi dia tidak dipenggal sampai mati, hanya tangannya yang dipenggal, yang sangat disesalkan. Luchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan tempur saudara saat ini, bukankah itu menyapu tangan yang mulia abadi yang tak terkalahkan? Feilong sangat terkejut, dan berkata lagi, ada apa? Bagaimana kamu bisa membunuh pria tampan, tetapi kamu tidak bisa membunuhnya? Apakah kamu salah main di tempat dan meleset? Aku berusaha sekuat tenaga dan tidak ketinggalan. Lu Chen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Bakat Duan Yingjun sangat tinggi, jauh lebih kuat dari rata-rata puncak peri. Pedangku benar-benar tidak bisa membunuhnya. Jika kamu tidak mati dengan satu tebasan, kamu akan menebusnya lagi." Kata Fei Long Aku tidak punya kesempatan untuk membuat pisaunya. Orang itu adalah pencuri yang mengerikan. Dia melarikan diri kembali saat dia dikalahkan, dan ada ribuan klan monster abadi di belakangnya yang melindunginya. Kata Lucen, "Sayang sekali jika Kakak Senior membunuhnya dengan satu pisau, maka puluhan ribu klan iblis abadi akan ketakutan setengah mati. Mungkin mereka sudah dalam perjalanan untuk melarikan diri, dan mereka masih memiliki keberanian untuk datang ke sana." Kita lagi. Feilong berkata sambil menghela nafas. Sebenarnya aku bisa membunuh Yingjun, tapi setelah aku membunuhnya, aku mungkin tidak bisa kembali. Risikonya terlalu besar dan tidak sepadan. Lu Chen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, selain itu, keluhan antara Yaozu dan aku terlalu besar, dan mereka tidak akan menyerah untuk membalas dendam padaku hanya karena Duan Yingjun meninggal. Mereka sangat yakin bahwa ada banyak orang yang bisa kalahkan aku. Dan mereka akan terus berperang melawan aku. Ayolah, pertempuran sengit ini tidak bisa dihindari, kecuali kita berperang sehingga mereka tidak punya harapan sama sekali. Duan Yingjun memang tidak berharga dan memang tidak sebanding dengan risiko kakak laki-lakinya. Akan hampir sama jika itu adalah Duan Suiliu. Fei Long mengangguk dan berkata dengan gembira, "Saudaraku, bagaimanapun juga, jika kamu kembali duduk di kota, kamu pasti akan membunuh monster-monster itu." kalahkan mereka tidak hanya tanpa harapan, tetapi juga dalam keputusasaan. Berhenti bicara omong kosong, aku akan melihat bagaimana garis pertahanan Yuli diatur, dan kemudian memutuskan taktiknya, apakah kamu ingin mengikuti. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia melangkah maju dan berjalan menuju pintu masuk puncak gunung. Ayo, kamu harus datang. Fei Long dengan cepat menjawab, lalu buru-buru mengikutinya. Setelah beberapa jam, akhirnya, dengan mengandalkan beberapa petunjuk, iblis-iblis itu berjalan ke bagian terdalam dari bagian bawah pegunungan besar dan sampai ke dasar puncak gunung yang berbahaya. Di puncak gunung ada banyak aura, semuanya setingkat Daluo jinsian. Duan Yingjun mendongak, menatap ke puncak, dan berkata sambil mencibir, pasukan Luchen pasti ada di atas sana. Mungkin Luchen juga ada di sana. Anak itu tidak muncul selama beberapa jam. Kelilingi gunung ini. Teriak seorang pria kuat di puncak Yao Zuxianzun. Kelilingi kentut, gunung sebesar itu, sepuluh ribu orang bahkan tidak dapat melihatnya, itu hanya kesempatan bagi Lu Chen untuk memecah belah dan memusnahkan mereka. Duan Yingjun menghentikannya dengan marah, melihat ke seluruh gunung lagi, dan kemudian berkata, gunung ini penuh dengan tebing, hanya ada satu jalan untuk mendaki gunung, kita bisa menaiki jalan tersebut, dan orang-orang di atas tidak bisa, jangan turun. Jika Lu Chen di atas, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Jika tidak, maka kita akan memusnahkan pasukannya dan melihat apakah dia muncul. Benar apa yang dikatakan tuanmu? Pembangkit tenaga listrik puncak Yaosu. Xianzun mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan berkata kepada kaki tangan di belakang, Ayo pergi, maju terus, lihat orang membunuh orang, lihat hantu dan hantu, bunuh kepalamu, lu Chen licik dan cepat, mungkin dia akan menyergap di jalan, Berhati-hatilah agar kepalamu terbunuh olehnya. Duan Yingjun memelototi orang itu dan berkata, "Ayo maju berlapis-lapis!" Dengan pasukan tahap tengah, Xianzun memimpin. Pasukan tahap akhir, Xianzun mendesak, dan tim puncak Xianzun kita di akhir. Tidak ada penyergapan dan jebakan. Coba.